Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Falisha TV Channel. Pada video kali ini saya akan mengkongsikan cara untuk memperbaiki pokok yang banyak. Macam mana cara dia agar ruang yang digunakan kecil saja, atau untuk mengurangi kos penghantaran. Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Selamat menonton. Saya gunakan, di sini saya sudah ada bunga. Lepas itu seperti gunting, statif, besar, kecil, ini kotak dia untuk packing, dan juga botol-botol untuk menutupi bagian atas pokok. Selepas kita masukkan lepas itu, nanti kita akan tutup dengan ini bagian atasnya untuk melindungi pokok tersebut. Ini adalah pasu-pasu kecil, tentunya lebih kecil daripada ini, untuk mengurangi ruang atau menghematkan ruang serta kos. Oke, simak terus. Pertama-tama saya akan tukar pasu yang lebih kecil semua. Ini saya nak bagi alas dulu. Tidak nak. Ini saya nak letak. Oke, kebalikkan macam ini. Kemudian masukkan ke pasu yang kecil. Oke. Kita mampatkan tanah. Ini seperti ini. Kemudian buat pada bunga lainnya pula. Di tanahnya buang saja, tempatkan tanah. Oke. Dan berikutnya sehinggalah pokok habis. Thank you.
Kemudian setelah semua siap, langkah selanjutnya adalah membagi kertas di atasnya agar dia ada juga membaca ya. Iya. Ada.
Udah di sini. Kejangnya di panjang. Ini sesuai untuk yang belum siap.
Adalah menutup pasu hingga ke atas dengan kertas.
Dan siap kemudian menutup. Pak, teman. Tepat ini.
selanjutnya adalah menutup bagian atas dengan untuk aku ataupun dengan kotor. Kalau tidak cukup, saya akan gunakan
Tuh. Cati.
Kebahagiaan seorang penjual atau seller adalah jika pelanggan berpuas hati dengan pembeliannya. Demikianlah video kali ini, yaitu tentang membungkus 15 pokok keladi cat tumpah baret. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan juga bisa menghibur Anda. Kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.